Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, siang hari ini kami beserta rekan sudah berkumpul di wisata kuliner Tegalan 21. Nah, kami dari salah satu tim Pok Darwis Kelurahan Pelawat Tegalan 21, insya Allah akan menyambut bulan suci Ramadan ini akan diisi dengan tausiah, baik itu berhubungan dengan keagamaan dan ruhani di tempat yang mubarakah ini. Untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, kita ketahui bahwa kita akan mendekati bulan suci Ramadan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah mendekati bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keutamaan dan bulan yang penuh kewibawaan. Nah, bulan suci Ramadan ini ada beberapa keutamaan dan fadilah-fadilah yang lainnya. Maka ketika ada keterangan dalam satu qaul, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira memasuki bulan suci Ramadan, nah itu ada keutamaannya. Salah satunya dia diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini yang kita perlu ketahui adalah ada fadilah-fadilah keutamaan yang harus kita ambil. Salah satunya adalah di dalam bulan suci Ramadan, yaitu yang namanya fadilahnya Rafu'ud Darajat. Rafu'ud Darajat ini adalah meninggikan derajat. Nah, meninggikan derajat di sini ketika seseorang sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan suatu kemuliaan derajat yang tertinggi. Nah, maksud dari Rafu'ud Darajat di sini adalah salah satunya adalah untuk litaksiril amal, untuk memperbanyak amal ibadah. Dan yang kedua adalah taklilil ma'asi, yaitu untuk menyedikitkan dalam maksiat atau dosa-dosa. Nah, ini adalah salah satu bukti tanda keutamaan di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, kalau kita melihat keterangan yang berhubungan dengan Rafu'ud Darajat di sini, ada satu keterangan di dalam hadis bahwa idza ja'at, apabila sudah datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka lebar. Dan yang kedua, pintu-pintu api neraka ditutup. Dan yang ketiga adalah terbelenggunya setan. Maka ini ada hubungannya dengan yang pertama. Ketika pintu-pintu surga dibuka, itu akan memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Artinya di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita taksirul amar, memperbanyak amal ibadah. Dan yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup, terbelenggunya setan di situ adalah untuk taklilul ma'asi wad dunub, yaitu untuk menyedikitkan atau mengurangi, kalau bisa kita berhenti dari maksiat dan dosa. Maka begitu banyaklah hikmah di bulan suci Ramadan ketika kita melaksanakan di bulan yang penuh barokah ini. Maka beberapa hari lagi harus kita persiapkan lahir, zohir, dan batin. Terutama di bulan suci Ramadan ini yang perlu kita utamakan adalah mental. Mental keimanan yang kuat, bahwa yakin di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bulan puasa yang difardukan dalam agama Islam. Jadi jangan menganggap masuk, wah bulan puasa, bulan puasa, wah berarti ini hukumnya sunnah. Bukan, bahwa bulan suci Ramadan itu hukumnya fardu ain. Fardu ain adalah sesuatu yang wajib. Maka kalau kita ibaratkan sesuatu yang wajib dalam kaidah usul, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang wajib apabila dikerjakan maka akan diganjar pahala oleh Gusti Allah. Sebaliknya, wa yu'aqabu ala tarkihi. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu yang wajib maka akan mendapat siksaan. Maka begitulah kita harus yakin dan menjaga
jalankan dengan lahiriah dan zohiriah, dan siapkan dengan ilmu yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan tahun sekarang kita bisa memperbaiki diri kita, terutama memperbaiki iman kita, Islam kita, dan kita yakin bahwa kita ihsan kepada Allah. Anta budallah kana katarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat pada tausiah ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.